Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, kekuatan iman, sehingga kita dapat menghadiri acara atau kegiatan sosialisasi dan deklarasi Zero Fire kebakaran hutan dan lahan di lapangan Polsek yang kita cinta ini. Bapak Kapolres dan seluruh undangan yang kami hormati, dapat kami laporkan untuk kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bena ini sampai saat ini alhamdulillah. Berilah kita patut bangga dengan adanya acara kegiatan ini. Jadi kita akan mengetahui seluruh akibat, sebab akibat daripada sengajanya kita membakar hutan dan lahan. Yang kedua, nanti setelah ini juga kita akan melaksanakan simulasi bagaimana kesigapan para tim dari Polsek Cerenti dan Polsek Benai beserta tim dari PT RPP melaksanakan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Insya Allah berkat kerjasama kami, insya Allah di khususnya di Kabupaten Kuansing dan umumnya di Kabupaten Kuansing dan khususnya di Kecamatan Benai, insya Allah tidak akan terjadi dengan namanya kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu saya sebagai Kapolsek Benai mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, kepala desa, unsur pimpinan kecamatan untuk menjaga dan bersama-sama menjaga, selain daripada menjaga keamanan ketertiban masyarakat, mari kita menjaga hutan kita dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang sengaja membakar hutan yang ada di Kecamatan Benai ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada perusahaan PT RPP yang sudah bekerja sama dengan kami, khususnya dari Polsek Benai, dalam melaksanakan kegiatan ini. Kami sangat mengapresiasi dengan adanya kegiatan ini. Yang tadinya tidak tahu, kami menjadi tahu cara-cara untuk melaksanakan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang ada di kecamatan ini. Mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan. Mohon maaf, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipenuhi dengan seluruh kebutuhan-kebutuhan masyarakat kita. Yang selanjutnya, kata sambutan khususnya di Kabupaten Kuantang Singingi ini, kita berharap kerjasama antara pihak kepolisian, pihak pemerintah daerah, pihak perusahaan, pihak masyarakat dan aparat desa dapat semakin ditingkatkan sehingga tidak ada lagi asap di provinsi kita ini yang bisa kita ekspor ke negara tetangga. Kita cukup malu beberapa tahun yang lalu adanya kita dibilang mengekspor asap ke negara tetangga. Tapi untuk tahun 2018 ini berdasarkan data yang kita lihat tidak ada dan cukup signifikan jumlah titik panas yang ada di Riau. Kedepannya kita berharap ini menjadi komitmen kita bersama. Komitmen daripada perusahaan yang bekerja di Provinsi Riau ini, khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi ini, berkomitmen untuk menjaga kebakaran hutan dan lahan. Komitmen tersebut kita turunkan dengan melatih masyarakat dalam bentuk masyarakat peduli api. Kami ada punya motto
dari tim pemadam kebakaran kami. RAPP menamakan tim firefighter. Pantang pulang sebelum padam. Jadi kalau memang terjadi kebakaran, seluruh tim firefighter ini tidak boleh pulang sebelum padam. Itu sudah suatu moto daripada tim pemadam kebakaran PT RABP. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati. Manajemen RABP juga berkomitmen untuk tetap bekerja sama dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, karena kebakaran hutan dan lahan juga merusak lingkungan. Mano jo du juta kini urgennya dado aku nama rapi aku orang ke sekonsumi kemana koi du juta. Lado aku apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Benai, sekaligus saya ucapkan selamat Pak Camat, selamat datang kembali ke Camat Benai, selamat menjabat, mendapat amanahnya. Bapak Camat ini diher. Jadi pertama-tama selalu tak besar-besar kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena menerima rahmat dan hidayahnya kita selalu bisa di sini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya juga selawat salam salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan hormat salam Muhammad wa ali salam Muhammad. Jadi acara kita hari ini deklarasi dan sosialisasi Zero Fire. Ini sebenarnya bukan hanya deklarasi atau sekedar seremonial saja. Saya harapkan benar-benar adanya zero. Kalau Bapak tadi zero Pak ya, pengucapannya pronunciation-nya zero. Zero fire, benar-benar nol adanya api di Kecamatan Bina ini. Ini sebenarnya sudah lama kita bicarakan saya dengan Pak Kaposek. Sanggup nggak kita bikin zero ini? Jangan sekedar seremonial aja, tapi insya Allah sanggup dan bisa. Ini kita yang kedua, yang pertama kita laksanakan di Posek Singi.